Halo, selamat sejahtera dan selamat datang ke channel Blaster Mania. Okey, hari ini kita ada unboxing juga. Unboxing yang lain sikit daripada biasa. Biasa kita unboxing untuk blaster model lama sikit ataupun model baru. Tapi hari ini apa yang ada kat depan saya ni bukan blaster, tapi dia adalah accessory ataupun part accessory untuk blaster. So apa yang ada kat sini? Di sini ada dua brand, A brand dengan B brand. So kita akan tengok perbezaan dia. Dan selepas ini anda bolehlah buat pilihan sama ada anda minat brand A ataupun brand B. Alright, tanpa melengahkan masa, kita buka. Okay, apa ni? Kita letak ni sebelah dulu. Okay, so ini adalah brand JM, Jingming. Okay, ini adalah brand FTS ataupun FTS ni apa? Alright, ataupun kita terus bagi tahu sajalah apa benda ni. Ini adalah grenade launcher. Okay, grenade launcher daripada brand FTS ataupun yang HK416 punya. Dan ini memang JM punya. Okay, dia dah terpisah. Sekejap lah. Alright, ni dia. Okay, kita pasangkan ni balik. Nanti kita akan pasangkan pada blaster. Kita tengok. So, sebelum kita tengok macam ni lah. Sebab ni warna tan ataupun sand. Kita keluarkan yang warna tan dengan sand juga. So, barulah kita nampak perbezaan dia kan. Okay, so kita letak tepi. Botak ataupun kita keluarkan dua-dua sekali. Alright, so let's... Satu lagi. Okay, so yang ini brand FTS, yang ini brand JM. Okay, boleh nampak. So secara ketaranya, kita dah nampak brand JM ni adalah lebih kecil, halus sikit daripada FTS ni, grenade launcher yang ni. Dan grenade launcher, walaupun dua brand ini nampak macam menarik dan nampak macam hebat, sebenarnya dia tak ada fungsi tembak-menembak. Fungsi dia apa? Fungsi dia adalah seperti botol letak gel. Dia letakkan gel bow dalam ni. Lepas tu you tutupkan, masukkan balik. Dia macam botol gel lah. Tempat simpanan gel. You masukkan balik. Lepas tu time you nak tuang gel ni kat sini. Dia ada lubang ni, nampak? You pusing ke sini, tuang gel dalam magazine. Okay, ini pun sama. Tapi ini dia nampak cantik sikit lah bahagian depan ni. You kena keluarkan macam ni. So, you nak masuk gel macam mana? Keluarkan yang ni. Masukkan gel dalam sini. Tuang gel dalam ni. Dah penuh. Tutup balik. Dia ada ni kiri kanan. Nampak? Dia ada ni kiri kanan dia. Masukkan ikut tempat. Okay. Pusing. Ini pun sama. Dia nampak lebih menarik lah ni. Sebab dia besar kan. You tengok saiz pun dah tahu dah. Walaupun dia lebih kurang sama, cuma yang ni dia tebal sikit lah. Nampak lagi ganas. Okay, ni pula sama juga. Tengok macam ni. Sama juga. So ini lebih ganas lah. Okay, kita try pasang kedua-dua ni pada blaster. Kita tengok. Yang hitam ni kita pasang pada M4A1 lah. M4A1 Jingming. Sebab ni benda Jingming kan. Sebenarnya dia boleh je pasang kepada model mana-mana lah yang sesuai. Cuma kalau dia ni yang Jingming, kita pasang pada Jingming lah. Sorry lah, ini cuma kotak saja, shell saja. Dia tak ada motor, tak ada apa, saya dah buka. Sekadar nak bagi anda lihat dia punya efek dia lah, gambaran dia macam mana. So yang ni pasang dia senang saja, ada rail, slide in saja, ikut rail dia. Dan di sini dia ada satu kepingan lagi untuk mengikatkan dia. Cuma saya tak perlu
tak perlu nak pasang. Sebab nanti kita masukkan magazine kat sini, dia akan tanggal lah. Kalau sekarang dia memang goyang-goyang lagi. Kalau kita masukkan magazine, dah, dia dah tak boleh goyang dah. Ni. Cuma yang ni kena ikat lah. Kalau tak ikat, dia boleh gerak-gerak lah. Okay. So, ini dia. Nampak macam dah hebat kan? Sebab dah gemuk besar. Okay. Kita masukkan yang ni pula. Okay, kita guna SCAR. Tengok, ini brand JM. SCAR V2. Kita masukkan brand FTS ni. Boleh juga. Sorry, kita keluarkan magazine. Okay, magazine ini dulu. Slide in juga. Slide in di sini. Sini, slide in saja. Okay, nampak? So, masukkan magazine. Hebat kan? Nampak menarik kan? Tak? Hebat kan? Dah nampak cantik lah. Betul? So, macam ni lah. Inilah grenade launcher yang sebagai bottle gel. Dia tak ada apa-apa fungsi yang boleh tembak-tembak. Sebab di sini pun memang tak ada trigger. Dia cuma tempat simpan gel. Untuk anda menampakkan dia lebih ganas. Tengok dia tebal kan? Dah nampak tebal, ganas lah. Okay. Betul kan? Kalau yang ni nampak pendek tak cantik, saya try pasang ini ke sebelah ni. Tengok. Okay tak? Okay kan? Gini memang khas untuk JM. So memang dia fit lah sini. Tempat ni fit. Tengok, yang ni bukan JM punya. So dia ada sikit gap kat sini lah. Cuma tak adalah perasan sangat gap dia tu kan. Tapi memang kalau brand JM punya, dia memang fit. Dia tutup. Alright. Okay. Ataupun nak saya try pasangan ni ke sini. Kita tengok efek dia. Okay, sekarang ingat lah dia macam ni lah. Okay. Nanti saya pasang yang ni FTS nya. Okay, keluarkan magazine. Oops. Letak sikit. Dia sangkut sikit. Oops. Okay. Kita try yang ni pula. FTS nya. Sama saja. Slot in seperti biasa. Dia dah tertahan. Sekejap lah. Okay. Sekejap. Dia memang boleh pasang. Cuma tengok dia tak berapa. Okay. Dah. Nampak lagi lah. Ganas kan? Sebab dah besar. Nampak beza dia dengan yang tadi. Lagi tebal kan sini? Sini kurang tebal sikit. Tapi nampak cantik lah juga walaupun pakai yang original JM punya. Pilihan pada tangan anda. So sama ada anda nak pilih yang FTS ke ataupun JM ke, boleh je. Dua-dua ada, boleh order. Ada saja. Okay, nampak memang ganas kan. So yang seperti biasa, kita ada package standard dan package untuk full accessory. Memang full accessory dia akan lebih banyak scope dia dengan accessory-accessory seperti laser yang lain semua tu lah. Itu bergantung kepada kehendak masing-masing ataupun keinginan masing-masing. Kalau sekadar nak basic saja pun boleh sebab base dia sama je. Memang benda yang sama. Cuma full accessory dia bukan kata dah upgrade ke apa, no, sama je. Cuma accessory dia dah bertambah lah, macam ada silencer, ada laser, ada torchlight, scope ada dua, lebih kurang macam mana, dengan ada tambah grenade launcher ni. Dah tambah launcher saja memang dah nampak lain lah, benda ni memang dah ganas betul. Tanpa launcher dia halus, dia kecil kan, so tak nampak sangat hebat dia lah. Kalau dah letak launcher macam ni, dah memang nampak hebat lah, tapi nak ikutkan kalau bawa pergi game sesuai tak? Macam dah over sangat lah. Pergi game biasa kita nak lightweight, artinya ringan. Benda-benda accessory dah macam kacau sangat lah. Bukan berguna sangat pun. Tapi kalau nak display di rack ataupun nak letak di rumah je ataupun letak mana-mana untuk display, tujuan display memang cantik lah. Memang cantik. Okay? Kepada sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel kami, bolehlah subscribe sekarang dengan tekan button subscribe. Okay, kita akan bawakan lebih banyak model-model baru, review-review dengan unboxing-unboxing, dengan berita terkini mengenai water gel blaster. So kalau sesiapa yang belum subscribe, subscribe sekarang.
Dan kalau anda ada apa-apa cadangan, bolehlah letak komen di bawah description, di bawah komen ni. Dan kalau tiada apa-apa soalan, kalau ada kami akan jawabkan. Kalau memang tak ada, anda enjoy tengok review kita saja, bolehlah anda subscribe channel kami. Dan kalau ada apa-apa update baru, setiap kali kita upload video ni ke YouTube, anda akan dapat notification dan anda tak akan ketinggalan lah update daripada kami. Alright, itu saja untuk kali ini. Saya Sean daripada Blaster Mania. Thank you.